Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Salam tip dari saya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Terbelenggu vokal dari Umi Hajar Piskuesi. Lagu Terbelenggu ini main nada G minor. Suling yang disiapkan yaitu ada dua suling, nada C dan juga nada G. Untuk nada C nya saya ambil C yang bass saja. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe ini agar channel saya semakin ramai dan dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Tak lupa pula like, share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saran, kritikan, komentar juga saya tunggu dan saya terima dengan senang. Oh ya, kalau semuanya kita langsung materinya. Lagu ini misalkan mulai itu apa sih diketukan, apa sih ketukan itu masuk musik masuk langsung ke suling. Contoh gini. Ambil diangkat yang ini satu, ini yang ini setengah, jari tengah ini setengah, jari telunjuk ini setengah, jadi gini. Yang ini di trill setengah sama di trill gitu ya, mentul ke bawah. Yang ini di trill setengah lagi, kemudian yang pertama, yang keduanya. Kemudian yang terakhirnya. Nah, yang ini di atas, apa yang atasnya kita ayun yang tadinya. Setengah atas, turun setengah lagi ke bawahnya ke sini setengah lagi. Gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Suling awalnya mah kok kita pakai suling nada G. Habis ini kan langsung vokal. Vokal itu na 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 la 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 la. Nah, suling ini sulingnya. Sisipan awal. Gitu. Ini setengah. Gitu ya. Buka 4. Ini setengah, jadi tangan ini setengah. Di frame ini pelannya. Nah, ini untuk sisipan pertama, kemudian nyanyi lagi ada sisipan keduanya gitu. Yang pertama gini. Mau nyanyi lagi, sepan lagi. Dan ini. Itu suling sisipannya. Kemudian langsung apa sih? Ke interlude. Nah, ini interlude-nya gini. Abis mendolin itu, abis mendolin, kemudian ada suling. Tereng, 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 itu suling lagi. Itu sulingnya. Dua
di sini sama ya, sama ayat tadi. Ini bagi kali sedikit. Di setengah ini. Mau di sini bisa. Di sini bisa startnya. Di sini awalnya misalkan di apa nada sol di sini. Bisa dari bawah juga bisa. Terus itu manual lagi, kemudian suling lagi. Pelan gini. Gitu. Kalau di atas. Bawah, turun ke bawah, ini setengah. Sama aja ini, misalkan main aslinya. Main dolin lagi, kemudian suling lagi. Kemudian vokal. Suling lagi ini. Sisipan, ini sisipan interlude-nya. Gitu. Kemudian vokal lagi, kemudian sisipan lagi. Kita lurus aja nih, yuknya lurus aja. Kita ulangi. Ini setengah ini bukan. Itu sisi banyak segitu sedikit ya. Ulangi. Keduanya. Nah, ini untuk apa? Untuk sisi pantolitnya. Kemudian vokal lagi. Nah, di sini ada sisipan interlude-nya. Sisipan yang habis vokal itu. Habis vokal, sisipan 1, sisipan 2, kemudian ini sisipan habis vokalnya. Itu suaranya begitu aja. Awal dari sini. Ini di trill sedikit. Nah, ini. Ini untuk sisipan interlude-nya. Nah, udah habis vokal semuanya sampai akhir. Kemudian di akhir lagu itu ada sulingnya lagi. So, apa? Suling sendirian aja. Suling solo ya. Tapi adanya terakhir di ending atau oda itu. Ini sulingnya. Dari sini buka 5. Ini di trill ini. Ini setengah. Terakhir di flam. Kita ulangi. Kita ya di apa yang ada di sini. Coba sekali lagi. Pokoknya ini setengah. Oke, kiranya cukup sekian tutorial lagu Terbelenggu dari saya. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dan semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, khususnya yang masih belajar. Saya Aman Suling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tip dari saya.